Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. So, welcome back di channel Asok Upload. Dan selamat datang kembali di game Ninja Heroes sebetulnya. Oke, di sini kita akan bermain di server 36. Karena di server 36 kita akan meng-unboxing ya. Apa sih hadiah yang dikirimin dari GM kemarin setelah aku menang giveaway Chunin, teman-teman ya. Buat teman-teman, buat yang belum tahu, role untuk bisa ikut giveaway di Discord itu banyak ya. Banyak role-nya itu banyak. Dan setiap role itu ada giveaway-nya sendiri, teman-teman. Dan kebetulan kemarin aku dapat giveaway yang di Chunin, cuy. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Setahu aku sih minimal Chunin ya kalau mau ikut giveaway. Jadi buat kalian silakan push. Cara pushnya juga gampang sih, tinggal kalian chat aja di situ ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita coba lihat. BTW ada event apa nih? Kita coba cek event dulu ya teman-teman, siapa tahu ada event yang mantap gitu ya kan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu untuk event mingguan yang diadakan oleh NH 14 minggu ke depan, mungkin 10 minggu ke depan, kan bisa cek video di pojok kanan atas. Aku udah ngeleak atau memberi bocoran event-event yang akan datang. Jadi silahkan cek sendiri buat yang belum tahu itu. Oke. Oke, di sini oke, silver box ah. Event Combat Advanced Training Summon School. Oke. Summon School. Oke, mantap. Silver box during event combat work biasa, gold super biasa. Oke, masih. Oh ya, di sini sekalian clarify teman-teman ya, buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu kalau event SNT ini cuman satu kali doang teman-teman, dan kebetulan ini di server 36 ku ini belum, kalau nggak salah ya. Kita coba nanti ya, kalau belum kita coba dulu. Oke, yang belum tahu event SNT seperti apa kan bisa cek video gue sebelumnya sih. Oke, di sini kita langsung aja masuk di sini. Wow, dan ini dia untuk giveaway nya teman-teman kemarin. Congratulations, mantap. BTW ini menang kalau nggak menang draw sih. BTW thank you banget nih buat teman-teman yang join di clan server 36 yang udah mau itu cuy, apa namanya, war cuy ya. Jadi aku udah bener-bener gak main war sama sekali cuy, dari zaman dulu sampai sekarang gak pernah main war anjir. Udahlah ya, jadi ya apa ya, masih niat main ya. Oke, BTW ada berita baik sih untuk kalian pengguna user ID ya, apa ya, loginnya itu melalui ID sama password, itu ada kabar baik dan nanti tunggu aja. Kalau memang bener-bener ada kabar baik, bakal aku itu sih share sih nanti di video ataupun di tab komunitas. Semoga aja ada kabar baik lah. Nah, tadi di grup ada yang sedikit ramai sih ya. Tunggu aja sih nanti. Oke, di sini kita langsung aja. Jadi ternyata guys ya, kemarin itu di Discord itu si Strikal tuh nulisnya giveaway gear D ya, tapi isinya gear SS aja, gear SS 5 biji guys ya. Tapi di sebelahnya ini juga kelas di gearbox ya, anjir banget ya, kayak ngeprank gimana ya anjir. Oke, kita langsung aja tap. Dapat 5 gear SS ya. Kebetulan kalau didapat giveaway atau ada event boss di Discord, pasti aku alihinnya ke server 36 ini, karena di server 36 ini khusus penampung giveaway atau boss atau hadiah-hadiah dari Discord itu aku alihin ke server 36. Kalau di server 30 ku itu bener-bener murni main F2P tanpa campur tangan Discord sama sekali, sedikit pun nggak ada cuy. Gak ada top up, gak ada campur tangan Discord. Jadi bener-bener murni F2P ya, bukan F2P macam Discord kayak si Hans ya. Oke, di sini kita coba lihat dulu hadiahnya apa aja temen. 5 gearbox doang sih ini, goldbox juga sisa 8. Oke, betul, kita coba cek dulu. Buset, dari dulu sampai sekarang ya, line upku gak berubah-berubah dan gak ada yang berubah warna ungu cuy. Dari dulu kuning bro. Ini six pet Madara udah plus 1 ya, kuning ya kan, kurang satu bintang naik ke ungu ya kan. Obito juga, Mangeku juga, aduh bangke ya. Untuk gearnya cocok ya, semoga aja sih dapat 2 shuriken dan 1 armor.
jadi lengkap semuanya kuning ya untuk gearnya, walaupun statnya itu belum maksimal ya. Kemarin ada yang tanya sih, bang maksudnya stat maksimal itu apa? Stat maksimal itu di sini kalian bisa pencet aja. Dan untuk gear orange itu stat maksimal dasarnya, basicnya itu ada 150. Nah nanti ditambahkan level kalian jadinya ya ini sampai 221. Ini mentoknya kalau di levelku level 71. Kalau kalian udah level 100 tinggal tambahin aja 150 tambah 100 jadi 250. Itu untuk stat maxnya teman-teman. Tapi kalau kalian gacha itu random ya, misalkan kalian 5 gacha box SS terus yang keluar tuh ada stat 130, ada 140, ada 150, itu random banget teman-teman. Dan paling gede itu untuk di stat war, gear oranye atau gear kuning itu 150 dan itu terbaik ya. Fungsinya apa bang, kok harus memilih stat yang tertinggi? Yaitu mengaruh ke CP atau combat power kalian. Semakin gede gear stat kalian dapatkan, semakin gede juga top CP yang kalian miliki atau tambahan CP yang kalian punya kalian tuh bertambah gede kalau statnya tinggi teman-teman, seperti itu teman-teman. Makanya kalau kalian lihat di top-top rank itu pada udah punya statnya itu maksimal semua atau mentok semua. Dan kemarin ada juga bang, fungsinya revenge stone buat apa? Revenge stone untuk memperkuat stat itu sendiri teman-teman. Dan menurutku paling worth it kalau kalian nge-revenge stone itu harus yang udah max stat. Kalau kalian belum dapat yang max stat, jangan kalian revenge dulu, karena sayang batunya itu nyarinya susah dan nggak bisa di reset guys ya untuk gearnya. Belum ada fitur reset sih. Oke, tanpa basa-basi, kita udah banyak basa-basi, kita langsung aja gacha. Semoga dapat 2 shuriken dan 1 armor. Mantap. Baru dibilang ya guys ya, baru dibilang udah dapat shuriken ya. Oke, sekarang kita coba 150. Tolong 150 sih. Bang. Harusnya sih ya, kalau kalian mau nge-refine di sini ya, refine di sini kalian bisa nge-refine. Dan saranku kalau kalian mau nge-refine, silakan refine yang max stat, seperti itu kan. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Itu dia tadi hadiah ya dari giveaway itu, padahal nama giveaway-nya itu giveaway kelas di gearbox, cuman dapatnya ternyata 5 gearbox SS cuy. Jadi kena prank ya malahannya ya, dapatnya gear SS padahal tulisnya gearbox D ya.
Mungkin segitu aja video. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video dan terima kasih.